Soka Gakkai Indonesia, sebuah organisasi yang bergerak mempromosikan kegiatan perdamaian, pendidikan, dan kebudayaan, merupakan bagian dari jaringan Soka Gakkai Internasional di 192 negara dan wilayah yang dipimpin oleh Dr. Daisaku Ikeda. Daisaku Ikeda adalah filsuf Buddhis, pendidik, aktivis perdamaian, dan seorang pendukung kuat dialog sebagai fondasi perdamaian. Sejak tahun 1970-an, beliau telah aktif berdialog dengan cendekiawan terkemuka dunia dalam bidang kebudayaan, pendidikan, politik, sains, seni, dan juga melintasi dunia untuk melaksanakan diplomasi kerakyatan. Di tengah ketegangan Perang Dingin, Ikeda menyerukan normalisasi hubungan Tiongkok-Jepang. Untuk membina dialog dan solidaritas untuk perdamaian, Ikeda telah mendirikan sejumlah institusi independen yang mempromosikan pertukaran dan pemahaman antar budaya. Keyakinannya pada potensi tak terbatas dari setiap orang telah mendorongnya mendirikan sistem pendidikan Soka dari TK hingga universitas. Keyakinan inti dari pemikiran Ikeda adalah keagungan jiwa. Ikeda percaya bahwa perdamaian global pada akhirnya akan terwujud lewat perubahan positif dalam diri setiap individu. Keyakinan ini tercermin dalam kata-katanya. Revolusi manusia nan agung dari satu individu akan membantu tercapainya perubahan nasib satu bangsa dan lebih jauh lagi akan memungkinkan perubahan nasib seluruh umat manusia. Dengan mengikuti teladan dari Dr. Daisaku Ikeda, Soka Gakkai Indonesia secara aktif mengadakan dialog dan berbagai kegiatan inspiratif, diantaranya Youth Concert for Peace pada tahun 2005, pameran foto Dialog with Nature di 26 kota di seluruh Indonesia, konferensi perdamaian wanita setiap tahun sejak 2006, Religious Art Festival for Peace pada tahun 2008, peluncuran buku Dialog Peradaban karya Dr. Daisaku Ikeda dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kegiatan donor darah yang diadakan pada bulan puasa setiap tahun. Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan mengajak publik berperan mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Banyak orang gagal untuk hidup hari ini, karena mereka habiskan hidup mereka untuk menggapai hari esok. Sesuatu yang sudah ada di tangan mereka hari ini, mereka lewatkan begitu saja. Sebab hanya masa depanlah yang membuat mereka berdebar-debar. Tahu-tahu masa depan sudah menjadi masa lalu. Seringkali kita abai dengan segala kesehatan, kemerdekaan, kedamaian yang sudah kita miliki hari ini. Kita sibuk melihat semut di seberang lautan, namun kita abai dengan gajah kebahagiaan yang sudah ada bersama kita. Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini menjadi sebuah momentum besar agar kita bersama-sama berhenti sejenak, mengingat berbagai anugerah yang telah dimiliki bangsa ini, yang dimulai oleh gerakan pemuda dan pemudi 92 tahun silam. Yong Yafa, Yong Sumatera, Yong Minahasa, Yong Celebes, Yong Ambon, dan para pemuda-pemudi lainnya dari seluruh Nusantara hadir menyampaikan sumpah setia kebersamaan dalam keberagaman. Mereka semua telah melampaui zamannya. Mereka begitu hebat bukan karena keunggulan masing-masing kelompok, suku, ras, ataupun agama yang melekat pada diri mereka. Mereka adalah para pemuda hebat, karena mereka merayakan fitrah kemanusiaan yang terbesar, yaitu hadir di muka bumi dalam perbedaan. Salah seorang tokoh pluralisme dunia, Daisaku Ikeda, pernah mengatakan bahwa tidak ada gunanya bagi bunga plum untuk mencoba mengubah dirinya menjadi bunga sakura. Tidak peduli seberapa besar dalamnya keinginan plum untuk melakukannya. Plum paling bahagia
saat mekar dengan sendirinya dalam kemuliaan yang penuh. Berapa warna dan keajaiban hidup yang akan hilang jika bukan karena perbedaan kita. Tentu sulit membayangkan bila dunia ini hanya dipenuhi oleh mawar merah ataupun melati putih. Keindahan datang dari perbedaan dan seyogyanya perbedaan tidak menjadi penghambat kemajuan. Balon warna-warni yang indah bisa terbang bukan karena bentuk balon dan warna balonnya, tetapi karena isinya lah yang membuat sang balon bisa mengudara di angkasa. Tugas kita saat ini untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan saling bergandengan tangan, memeluk keberkahan Tuhan dalam senandung kebahagiaan. Inilah mengapa malam ini kita akan membahas tema Gita Cita Pemuda, merawat kebinekaan dan menjaga persatuan. Gita adalah senandung, cita adalah keinginan. Besar harapannya upaya pemuda untuk mencapai keinginan merawat kebinekaan dan persatuan dapat dilakukan dalam suasana yang indah, yang bahagia. Untuk itu, Makara Art Center bersama Soka Gaka Indonesia mempersembahkan Senandung Cita hari ini. Untuk itu, izinkan saya mengundang Ketua Umum Soka Gaka Indonesia untuk menyampaikan sambutan tentang kegiatan apresiasi dan gelar seni budaya malam ini kepada Bapak Peter Nurhan yang telah tersambung di Zoom. Kami mohon perkenanannya, Pak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ketut Surajaya. Yang saya hormati Bapak Dr. Ngatawi Al Sastro MSI. Yang saya hormati Bapak Rional Surya Praja. Yang saya hormati Ibu Dr. Devi Rahmawati. Yang saya hormati Bapak Sofyan dan Ibu Eli. Kami merasa sangat bangga dan tersanjung mendapat tawaran untuk bekerja sama dengan Makara Art Center Universitas Indonesia dalam acara Gita Cita Pemuda dengan tema Merawat Keberagaman Membangun Peradaban dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kami Soka Gaka Indonesia adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan memajukan tiga pilar yang kami yakin akan dapat memperkokoh tegaknya prinsip-prinsip kemuliaan humanisme. Dan ketiga pilar itu adalah perdamaian, kebudayaan, dan pendidikan. Acara hari ini yang diinisiasi oleh Makara Art Center UI merupakan sebuah acara yang sesuai dengan visi misi kami. Karena itu kami sambut dengan antusias dan bersama-sama ingin mensukseskan acara hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah peristiwa berkumpulnya berbagai organisasi pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 yang kemudian mencetuskan slogan Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa yang merupakan hal yang sangat menentukan bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia ke depan. Sumpah Pemuda adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting dan juga merupakan cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia. Sebuah bangsa majemuk yang terdiri dari 1.340 suku dan 718 bahasa daerah. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kita semua atas peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92. Perlu kami sampaikan bahwa hubungan antara kami Soka Gaka Indonesia dengan Bapak Sastro sudah terjalin cukup lama dan semuanya berawal dari pentas seni budaya yang kami selenggarakan pada tanggal 12 Oktober tahun 2014 di Istora Senayan yang dihadiri 10.000 penonton. Dalam pentas seni budaya tersebut, kami mendapat dukungan sumbangan acara kesenian oleh Les Bumi yang merupakan organisasi kebudayaan dari Nahdlatul Ulama. Hubungan yang baik antara kami dengan Les Bumi tak lepas dari hubungan persahabatan antara Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, dan Daisaku Ikeda, Presiden Soka Gaka Internasional. Dan bahkan Gus Dur pernah berkunjung ke kantor pusat Soka Gaka di Jepang dan diterima secara langsung oleh Daisaku Ikeda. Persahabatan mendalam antara mereka diwujudkan lebih lanjut dan abadi dalam sebuah buku berjudul Dialog Peradaban yang terbit di Indonesia pertama kalinya tahun 2010
Dan buku ini mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat dan merupakan buku bestseller karena buku ini telah dicetak ketiga kalinya. Sesuai dengan tema acara hari ini, yaitu merawat keberagaman membangun peradaban, saya ingin menghimbau kepada seluruh generasi muda di Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan nilai-nilai keberagaman yang merupakan keinginan bersama, baik Gus Dur maupun Daisaku Ikeda, dua sahabat yang sepakat bahwa kunci menuju peradaban adalah menghargai keberagaman. Terakhir, kami menyampaikan informasi bahwa acara-acara kesenian yang ditampilkan secara online ini, dalam acara hari ini merupakan acara pentas seni budaya yang kami selenggarakan pada tanggal 12 Oktober tahun 2014 yang juga dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan 10 tahun berdirinya Soka Gakkai Indonesia. Mereka yang tampil dalam acara tersebut semuanya bukanlah profesional, tapi hanyalah para pelajar, mahasiswa, karyawan, bahkan pengusaha yang sesungguhnya tidak mempunyai latar belakang kesenian. Mereka dengan tulus ingin mengungkapkan rasa gembira dan syukur atas kepeloporan kaum muda dalam mendorong pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia dan sekaligus memperkokoh tekad untuk melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan aktif berkontribusi dalam berbagai bidang. Tahun ini kita berada dalam kondisi yang sangat sulit. Saya harap acara hari ini dapat membangkitkan semangat kita untuk tetap bergerak maju ke depan untuk kejayaan Indonesia. Terakhir, dengan mengucapkan terima kasih kepada panitia yang mendukung suksesnya acara ini di belakang layar dan juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mengakhiri sambutan ini. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Peter. Semoga sehat selalu dan bahagia untuk Bapak beserta teman-teman semua di Soka Gakkai Indonesia. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari Universitas Indonesia yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Rernat Abdul Haris yang juga telah tersambung melalui Zoom. Kepada Profesor Haris, kami persilahkan. Jadi acara ini memang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober. Ini merupakan acara yang bagus sekali dan mengambil tema cita-cita ya yang berusaha merawat kebinekaan dan untuk tetap membangun persatuan. Ini saya pikir acara yang tentu saja ini memberikan sebuah ruang untuk tetap berkreasi di masa pandemi ini bagi budayawan dan juga seniman untuk selalu terus berkreasi. Dan ini saya pikir juga acara yang sangat bermanfaat. Sebelum kita menyaksikan pagelaran seni oleh Soka Gakkai Indonesia dan Pingkan Indonesia, sekali lagi kami sampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan seluas-luasnya kepada Universitas Indonesia, kepada Profesor Haris yang telah memberikan dukungan penuh agar kegiatan yang berupaya merawat keberagaman dan mudah-mudahan akan membangun peradaban Indonesia yang semakin besar dapat terus dilakukan oleh Universitas Indonesia, Soka Gakkai Indonesia, dan teman-teman lain di seluruh Indonesia. Mari kita saksikan penampilan Tari Papua, Kolentang dan Genderang Langit yang merupakan persembahan dari Soka Gakkai Indonesia dan Pingkan Indonesia. We'll be right back.
Thank you.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraan acara Gita Cita Pemuda ini. Organisasi Persatuan Insan Kulintang Nasional Indonesia atau yang bisa saya disebut Pingkan Indonesia didirikan pada tahun 2011. Sebenarnya selama saya mendampingi suami Bapak Purnomo Yusgiantoro sebagai penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM tahun 2000 sampai 2009, saya sudah aktif untuk mendukung musik kulintang berkembang, diantaranya dengan mengadakan lomba kulintang tiap tahun antar unit pelaksana Dharma Wanita Persatuan ESDM. Kulintang adalah alat musik tradisional Indonesia yang asalnya dari Minahasa, Sulawesi Utara yang terbuat dari kayu. Biasanya dimainkan bersama sehingga menjadi ansambel musik kulintang. Saya tertarik dan menyukai musik kulintang karena alunan nada-nada dari pukulan kayu itu enak didengar dan mempunyai keunikan tersendiri. Bisa untuk mengiringi semua jenis lagu seperti lagu pop, lagu keroncong, lagu dangdut, lagu barat, lagu rohani, dan sebagainya. Sehingga saya mengibaratkan seperti pohon bersenandung dan alam, seperti juga pianonya Indonesia. Kulintang sebagai salah satu alat musik tradisional asli Indonesia yang perlu terus dipertahankan, dilestarikan, dan jangan sampai punah. Pingkan Indonesia inilah yang menjadi wadah atau pendukung musik kulintang. Pingkan Indonesia mengajak semua pihak untuk bersama berupaya jangan sampai alat musik ini diakui negara lain sebagai negara asal ansambel musik kulintang. Maka diajukanlah untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai lambang pengakuan dunia sehingga negara lain tidak bisa mengklaim memilikinya. Sebelumnya banyak juga kegiatan-kegiatan lomba seperti sudah 4 kali berturut-turut setiap tahun diadakan lomba memperebutkan piala ibu negara. Keinginan saya ini lebih kuat lagi ketika saya mendampingi Bapak Purnomo Yusgiantoro sebagai penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pertahanan tahun 2010 sampai 2014 untuk menjaga, mempertahankan, melestarikan, dan mengurangi tingkat resistensi gradasi nilai seni budaya dari masuknya berbagai budaya luar ke Indonesia. Saya berharap semua seni budaya Indonesia yang merupakan warisan budaya nenek moyang kita harus bisa terus dilestarikan. Mari bersama kita menjaga seni budaya bangsa Indonesia dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingannya kepada kita semua. Salam budaya, terima kasih. Nama saya Julius, saya mewakili generasi muda Sukagakai Semarang. Tahun 2014, Sukagakai Indonesia mengadakan festival kebudayaan untuk perdamaian yang melibatkan sekitar 2.500 pengisi acara. Pemuda-pemudi dari Semarang mendapatkan kesempatan untuk mengisi acara berupa tarian tradisional Papua. Tarian ini menggambarkan semangat yang berkobar muda-mudi Papua untuk memperjuangkan kebenaran di tanah air. Semangat ini perlu kita contoh untuk diri kita masing-masing, apalagi sebagai generasi muda. Untuk acara ini, kita harus mengumpulkan minimal 40 orang untuk mengisi ukuran panggung yang luas. Setelah konsolidasi dengan teman-teman, terkumpullah 40 orang. Yang jelas bukan dari kalangan profesional. Kami hanya orang biasa, ada pelajar, ada pekerja, yang benar-benar amatir dalam menari. Tapi kami secara tulus mau mengeluarkan biaya latihan, biaya akomodasi, dan lain-lain secara swadaya. Proses latihan memakan waktu 4 bulan 2 minggu, di mana kita dilatih oleh seorang guru tari yang hebat. Beliau bernama Bapak Iwayan Jaya Sutantra. Beliau sudah mengajar tari sejak 1984, dan dengan pengalamannya mau mengajari kami tarian Papua ini. Bahkan
beliau mau membuatkan 40 kostum baru tarian Papua ini untuk kesuksesan festival. Setelah kembalinya ke Semarang, kami berbagi cerita-cerita kemenangan pribadi kami dengan kawan-kawan. Bahkan, kami juga diminta tampil oleh pemerintah kota Semarang untuk memeriahkan acara peringatan 17 Agustus dan acara peringatan Sumpah Pemuda yang sama seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya dari grup Genderang Langit Soka Gakkai Indonesia. Pukulan stik kayu sebagai tanda dimulai. Tangan pelajar masa depan mulai bergerak. Suara gemuruh beduk, irama dan ritme mulai terdengar dan semakin lama semakin bersemangat. Suaranya terdengar sampai jauh. Gerakan gemulai dan tarian menunjukkan keceriaan dan kegembiraan terpancar dari semua raut wajah pelajar. Ya, inilah Genderang Langit. Genderang Langit merupakan salah satu kebudayaan yang ditampilkan oleh grup pelajar Soka Gakkai Indonesia SMP hingga SMA yang merupakan penerus masa depan bangsa. Gemuruh suara pukulan Genderang Langit mewujudkan energi baik yang positif dan memberikan suasana penuh semangat membara, menyampaikan pesan untuk selalu maju dan terus berjuang kepada semua orang yang menyaksikan penampilan grup Genderang Langit. Semangat, keceriaan, dan gerakan dinamis, Genderang Langit yang ditampilkan para pelajar ini merupakan wujud pejuang masa depan. Kami bersumpah untuk menjadi generasi pemberani yang berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara yang kami cintai, yaitu Indonesia. Luar biasa, benar-benar menakjubkan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyajikan pagelaran seni yang membuat kita tentu saja merasa bangga dan semakin cinta kepada Indonesia. Terima kasih Soka Gakkai Indonesia. Terima kasih pada Pingkan Indonesia. Selanjutnya saya akan mengajak seorang pemuda sukses yang luar biasa. Beliau sukses di dunia hiburan sebagai 3P, pelawak, presenter, dan juga pemusik. Silakan kepada Mas Ronald Surapraja untuk bergabung di panggung ini. Halo Mas. Halo. Yes. Oke. Okay. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Aduh, ini pemuda kita nih. Kalau semua tadi? Pelawak apa tadi? Pelawak, presenter, pemusik. Iya, yeah, karena saya punya moto. Apa tuh? Ronald Surapraja, artis serba bisa dengan harga bersaing. Itu moto saya. Harga COVID agak beda dong. Makin naik dong. Harga COVID 3 bulan pertama diturunin, sekarang udah kembali normal. Alhamdulillah udah balik normal. Kalau semua pemuda nih kayak Mas Ronald, kita rasanya optimis nih Indonesia ini akan terus memimpin peradaban dunia. Cuman Mas, kan sekarang digara-gara digital, datanya nih bayangin nih, kalau hari ini nih kayak malam ini kita ngomongin Gita Cita, merawat perbedaan, merawat kebinekaan. Masalahnya Mas, gara-gara digital, 49% netizen yang isinya tuh anak muda rata-rata 15-19 tahun ngaku udah dibully atau saling membully. Bagaimana kita mau merawat perbedaan Mas kalau begitu? Menurut pandangan Mas seperti apa sih anak muda sekarang nih menyambut Sumpah Pemuda nih yang semangatnya justru dalam perbedaan malah mereka bersatu? Ya itu dia, saya gak tahu nih apa yang terjadi sama anak-anak zaman sekarang gitu kan. Tidak berarti dulu angkatan saya benar semua, tidak. Ya. Cuman kayaknya sekarang baru lulus kuliah kemarin kan? Apa? Baru lulus kuliah kemarin kan masih baru muda lulus, banget. Lulus ya kemarin 20 tahun yang lalu. Nah, tapi kayaknya sekarang semakin menjadi-jadi apalagi dengan terpaan digital yang begitu mudah gitu kan ya. Sekarang jadi semakin mudah kita untuk melecehkan perbedaan. Oke. Okay. Itu menyedihkan sekali. Sementara dulu saya pernah mengalami masa-masa indah di mana saya dan teman itu bisa kumpul main bareng, nginep bersama, mau dia suku apa, ya mau dia agamanya apa, gak masalah. Gak ada julit-julitan tuh ya? Gak ada. Nah sekarang kan siapapun bisa menjadi siapapun dalam tanda kutip, apalagi di sosial media. Betul. Akhirnya banyak pengecut-pengecut yang atas nama anonim mengeluarkan hal-hal yang tidak selayaknya dikeluarkan oleh pemuda gitu kan ya. Ya akhirnya ya si perbedaan yang dulu itu indah harusnya malah jadi masalah. Pasti ada yang salah ini.
pasti ada yang salah. Apa dugaan Mas? Masalahnya di mana? Toh kita pernah bahagia dengan perbedaan tadi misalnya. Nah, itu dia. Masalahnya di mana ya? Saya tuh enggak senang nyalahin orang sebetulnya. apa ya? Saya sih dulu merasakan bahwa pelajaran-pelajaran yang dulu saya dapatkan di sekolah. Itu kan dulu kita diajarkan ada pelajaran pendidikan moral Pancasila, gitu. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa, gitu kan. Bagaimana itu nempel? Serius, apa coba saya mau tes nih, quiz nih. Apa sejarah yang Mas paling ingat selain Sumpah Pemuda 1928? Apalagi? Lumayan lah. Lumayan banyak, lah ya. Maksudnya saya salah satu topik kesukaan saya tentang sejarah. Oh, apa gitu. Yang paling melekat yang membuat Mas ngerasa, wah, aku tuh cinta banget sama Indonesia dan enggak boleh kita bertengkar satu sama lain. Siapa lagi negara yang mau saya cintai kalau bukan Indonesia? That's saya asli orang Indonesia. Saya point. Berkarya untuk Indonesia gitu kan ya. Ya. Ya jadi ya apapun yang saya lakukan pasti buat Indonesia gitu kan. Jadi ya saya enggak tahu mulanya di mana, tapi sekarang jadi memang terkikis tuh rasa-rasa. Rasa-rasa keberagaman, perbedaan yang indah itu jadi kenapa jadi masalah sih sekarang gitu loh. Apa yang Mas pernah lakukan supaya nih anak-anak muda yang tadinya udah mulai ya tadi apa saling melakukan hal yang gak positif untuk kemudian mulai berhenti deh, mulai ya kayak zaman Mas dulu lah misalnya. Untuk bicara dengan topik tadi terlalu luas buat saya. Saya bukan siapa-siapa, minimal saya ajarkan ke anak-anak saya. Oh, that's good. Saya awali dari keluarga aja. Okay. Karena kalau tadi Mbak Devi bilang itu kayak terlalu, aduh, tugas yang begitu besar gitu kan ya, saya belum mampu lah. Belum jadi P yang keempat ya, belum jadi presiden soalnya. Minimal saya ajarin kepada anak-anak saya bahwa perbedaan itu indah. Kamu berteman boleh dengan siapa saja selama dia orang baik dan benar. Mau agamanya apa, bahasanya apa, suku bangsanya apa, gak jadi masalah. Itu yang saya ajarkan dan lumayan kayaknya sih berhasil karena anak saya di tempat lesnya pun macam-macam. Okay. Si ini orang ini, si ini orang ini. Ketika dia punya pertanyaan malah saya jadi senang menjelaskan bahwa okay, kenapa si ini begini? Oh dia mah orang ini, emang budayanya begitu. Si ini kenapa gini? Si ini memang begitu, karena begitu. Kok cara bajunya begini? Kok makannya begitu? Kok cara menyiapannya begitu? Minimal anak-anak saya ajarkan bahwa perbedaan itu indah. Kamu gak usah saling membenci, malah harus saling mempelajari. Perbedaan hargai, perbedaan hormati, indah dunia itu. Itu aja sih. Nikmat. Mas, kita gak sendirian. Ya. Di Zoom sudah ada sosok besar juga. Kalau tadi Mas 3P, beliau juga 2P. Apa itu? Beliau adalah seorang profesor. Wah. Dan juga sama kayak Mas, pemusik juga. Kece kan? Keren. Duet yang okay banget tuh dalam diri seseorang. Tak lain tak bukan, beliau adalah Prof. Ketut Surajaya. Prof, selamat malam. Selamat malam. Sehat ya, Prof? Sehat, sehat, sehat. Terima kasih, Dev. Selamat juga ya, Dev. Hai, Prof. Apa kabar? Saya Ronald, baik, Prof. Baik, baik. Selamat malam. Ya. Prof, tadi kita udah ngobrol nih sama Mas Ronald, walaupun beliau merasa ada keprihatinan dengan kondisi anak muda sekarang yang agak sensitif dan baperan dengan perbedaan. Menurut Prof, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Kalau tadi Mas Ronald katanya, udah aku mah udah mulai Mbak Devi, yang penting dari rumah dulu. Menurut Prof sebagai seorang guru besar dan juga guru bangsa, apa yang bisa kita mulai juga Prof untuk tetap memastikan Indonesia mencintai perbedaannya Prof? Iya, terima kasih Dev. Ya saya sih biasa-biasa aja. Generasi muda ya. Ya biasa, nggak terlalu sensitif lah apa-apa. Ini kan zamannya mereka, tantangannya lain. Jadi waktu Sumpah Pemuda dilahirkan tahun 28 itu, saya kan generasi muda waktu itu. Waktu Sumpah Pemuda lahir itu kan masa kolonial, masa sedang hangat-hangatnya nasionalisme, patriotisme, gitu kan. Nah saya sekarang kan generasi tua dari generasi muda sekarang, milenial sekarang. Ya, zaman saya ada juga suasana zamannya, zeitgeist-nya. Sekarang juga demikian. Karena dipacu oleh keterbukaan sebenarnya. Oleh kemajuan peradaban gitu ya. Nah,
Saya melihat kemajuan peradaban ini salah satunya ditunjang oleh IT, teknologi, keterbukaan informasi, ya, itu teknologi sebenarnya, ya. Sehingga siapapun bisa berkomunikasi, sehingga individualisme itu hilang, ya, patriotisme itu mulai terkikis juga, begitu ya, anti penjajahan dalam bentuk kolonial itu mulai terkikis juga. Tapi lahir lagi ketidakadilan, kesenjangan peradaban, saya katakan. Kalau dulu waktu Sumpah Pemuda itu lahir, itu saya sebut ketimpangan peradaban, kesenjangan peradaban. Sekarang masih ada kesenjangan itu. Kemudian akan menuju equilibrium, harmonisasi peradaban untuk ke depan. Oleh karena itu terjadilah dinamika. Nah, dinamika itu kan harus dihargai, ya. Harus, karena dinamika itu memang ada yang sifatnya merusak juga. Tapi banyak juga yang baik-baik, kan. Nanti dia akan berproses peradaban itu sendiri. Jadi saya nggak khawatir. Malah cukup bangga dengan anak muda sekarang, generasi muda, karena tantangan mereka lebih banyak sekarang dari tantangan saya, generasi saya. Gitu deh. Waduh, sejuk banget nih. Malam ini saya yakin milenial se-Indonesia, se-Nusantara tepuk tangan, bahagia. Aduh, coba semua orang tua kayak Prof. Ketut. Kita pasti makin pede jadi milenial. Iya. Nah, balik lagi. Mohon izin dulu, Prof. Iya. Saya ke Mas Ronald lagi, Prof. Mas Ronald, menurut Mas Ronald, gimana yang Mas rasakan nih sebagai orang muda juga, sebenarnya generasi sekarang itu melihat Sumpah Pemuda atau peristiwa-peristiwa di masa lalu yang kemudian sekarang seringkali dirayakan juga, apakah itu cukup mengena pada jiwa mereka, Mas? Saya sih perbandingannya dengan angkatan saya dulu, ya. Jadi kalau dulu kayaknya pelajaran soal sejarah itu kuat di sekolah gitu kan, ya. Jadi saya sih merasa kalau angkatan saya, mungkin saya dan teman-teman sih kayaknya kalau Sumpah Pemuda itu memang bukan hanya tahu bagaimana ceritanya gitu kan, tapi juga memang meresap. Kalau saya sih merasa, saya meresap banget pelajaran. Bukti meresap mah apa, Mas? Ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa tuh. Hmm. Ya apa ya? Ya memang udah masuk ke dalam jiwa saya gitu. Okay. Mudah-mudahan teman-teman juga begitu. Tapi kalau saya lihat anak zaman sekarang, saya tidak bisa memukul rata, ya. Cuman ketertarikan terhadap sejarah kayaknya agak-agak kurang. Saya tidak tahu, padahal semudah googling mereka bisa mendapatkan segala sesuatu. Padahal dulu kita lebih susah, tapi kita lebih niat nyari. Gitu kan? Sekarang lebih mudah, tapi mereka mungkin ada hal-hal yang lebih menarik perhatian mereka. Dan itu adalah salah satu yang membuat, ya, maksudnya saya bukan hanya menanya ke anak saya aja gitu kan, ke teman-teman saya yang punya anak rata-rata sedih. Sama, sejarah-sejarah pada nggak tahu, sejarah-sejarah bangsa pada nggak tahu. Okay. Jadi gimana mau mencintai bangsa ini kalau sejarahnya aja pada nggak tahu gitu loh. Aduh. Saya sih merasa seperti itu. Apa? Ya kan dulu angkatan saya sih lagu daerah hafal semua. Benar. Nama-nama tari gitu kan. Saya kan menemani anak saya belajar. Ada memang pelajaran itu. Ya. Tapi porsinya sedikit dan kayaknya abis selesai ngejain ulangan lupa. Ya. Jadi tidak meresap karena hanya sebatas hafalan untuk bisa mendapatkan ranking. Betul. Saya sih melihatnya seperti itu. Tapi mohon maaf sekali lagi, bukan ini jangan dipukul rata. Saya melihat cerita saya di rumah saja sama teman-teman terdekat saya. Ceritanya sama. Ah, lagu Badi aja nggak tahu. Lagu ini nggak tahu. Tari ini nggak tahu. Betul, sekali lagi kalau misalnya tahu hanya untuk menjawab ulangan saja gitu. Iya, oke. Jadi waktu saya pecinta budaya, saya senang nonton tari. Karena saya mencoba mencari tahu tari ini tentang apa. Iya. Filosofinya apa. Okay. Jadi ketika nonton, wah, indah nih. Kalau nonton tari yang benar kan bisa sampai nangis kita kan. Ya. Bisa sampai ikutan segala macam emosi bisa ikutan. Ya, anak saya hanya diam-diam aja. Udah selesai belum, lama banget nih, gitu. Karena nggak ngerti gitu loh. Betul. Ya tapi betul. Ya memang zaman sudah berbeda, tantangannya berbeda, betul, sama seperti Pak Profesor tadi bilang. Cuman saya ingin menanamkan sama anak-anak saya, sok
gaul internasional boleh, harus malah. Ya. Gaul internasional tapi jangan sampai lupa asal. Quote of the day nih, siap. Iya, makanya setidaknya dari nama anak saya pun saya sudah menerapkan nama yang anak, nama anak saya nama-nama Indonesia sekali. Oh gitu. Ya, apa itu? Jadi diambilnya dari bahasa Sunda, karena saya orang Sunda. Anaking Raka Praceka. Dan nice. Perempuan Aikani Rai Resmati gitu kan. Jadi ketika saat ini tren ngasih nama begitu banyak nama-nama asing, nama-nama Arab, saya malah nama anak Sunda gitu. Wow, ini luar biasa. Jadi sekarang kalau mau lihat salah satu warisan Indonesia melalui nama anak-anaknya Mas Ronald. Thank you so much Mas Ronald atas ilhamnya. Saya balik lagi dulu ke silakan, Prof. Ketut. Silakan. Prof. Ketut. Nah ini kan tadi kalau Prof. Ketut penuh dengan optimisme. Mas Ronald juga sebenarnya sangat optimis. Tapi Prof. Ketut sebelum kita masuk ke jeda berikutnya, boleh gak Prof. kira-kira ada tips gak bagaimana kemudian kekhawatiran yang tadi Mas Ronald rasakan itu bisa pelan-pelan terkikis Prof. Artinya gak semuanya kemudian menjadi seperti yang Mas Ronald sampaikan Prof. Ya. Terima kasih. Saya boleh gak jawab ini dulu? Menyampaikan apresiasi dulu ya. Baik Prof, silakan Prof. Pertama ya tentu Wakil Rektor satu ya, Profesor Dr. Aris ya. Dan sekaligus selamat ya sebagai Wakil Rektor. Yang saya hormati juga Ketua Soka Gakkai Indonesia, Bapak Peter Nurhan ya. Sahabat lama ini. Yang saya hormati juga para narasumber ya. Tergantung Bapak Ronald itu tadi, Bapak Ngatawi ya, Sastro. Kemudian sahabat lama saya nanti akan ada itu Ibu Eli kelihatannya, Ibu Milawan dan Bapak Sofian Sugo dari Sepagatai. Itu yang saya hormati, Devi ya, enggak kangen benar ya, baru ketemu Direktur Kemahasiswaan ya. Dan Mas Eko ya, yang berkutat di belakang Anda itu. Ya, sekarang begini, saya itu orang yang optimisan gitu ya, orang yang bergembira saja, orang yang menerima apa adanya saja gitu ya. Nah ini saya banyak belajar. Pertama tentu belajar formal dari sekolah ya. Tadi ada pelajaran yang tidak menarik apalan segala macam gitu kan. Itu bagian aja dari pendidikan itu. Saya belajar juga dari masyarakat, belajar juga dari orang-orang besar. Nah ini saya akan, kalau boleh saya ingin menyampaikan ya dua orang tokoh yang amat saya kagumi. Yaitu Gus Dur, ya, mantan presiden, presiden kita, Abdurrahman Wahid. Ya. Kemudian Daisaku Ikeda, Ikeda Sensei, itu tokoh dari Jepang. Ya, Ketua Kehormatan Presiden Kehormatan Soka Gakkai Internasional. Nah, jadi 10 tahun lalu, kalau nggak salah ya, saya mendapat kiriman buku dari Ibu Eli Soka Gakkai dengan judul Dialog Peradaban. Nah, Dialog Peradaban ini yang saya bolak-balik, yang saya suka sekali membaca, sehingga terus mendatangkan optimisme, gitu kan. Ya, sebagai contoh umpamanya di dalam Dialog Peradaban ini. Ketua tokoh pemikir perdamaian ilmuwan besar ini menekankan bahwa perdamaian merupakan misi agama sebenarnya. Kita di Indonesia ini kan macam-macam agama, banyak agama kita. Ya. Di Jepang ya Ikeda Sensei ya, ya Buddha. Di Indonesia ya Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha dan lain-lainnya, aliran kepercayaan segala macam gitu. Nah ini sebenarnya kalau ini didialogkan itu akan menjadi mendatangkan perdamaian. Ya. Karena pasti ada kesulitan-kesulitan nanti di dalam dialog itu. Tapi kesulitan itu adalah merupakan bekal untuk maju, kemajuan. Nah di dalam dialog itu kita harus menghormati keanekaragaman. Karena keanekaragaman ini sebenarnya merupakan mesin penggerak menuju kemakmuran, menuju kebersamaan dunia, gitu ya maksudnya. Kemudian yang paling penting lagi adalah persahabatan
antar budaya. Sebenarnya kalau kita syair ya bersahabat berbagai budaya itu merupakan sumber kreativitas sebenarnya. Tadi itu tari Irian itu luar biasa, itu genderang itu luar biasa, itu kan bermanfaat sekali mendatangkan inspirasi. Karena apa? Nanti dialog lagi. Itu merupakan kristalisasi dari cita-cita demokrasi. Nah, kita kan lagi membangun demokrasi di Indonesia. Tapi dialog kita itu banyak yang nggak sehat. Saya sering pusing tuh nonton atau melihat YouTube, melihat media sosial itu. Kok bukan dialog gitu ya? Saling mencerca saja, maki-memaki aja gitu. Ini yang nggak boleh menurut saya ya. Karena itu kembali lagi nanti ke peradaban masa lalu. Karena peradaban itu bisa melahirkan kebiadaban. Ilmu teknologi itu kan melahirkan hasil peradaban. Melahirkan kebiadaban pada waktu Perang Dunia II. Bom Hiroshima dan segala macam. Nah sekarang tidak boleh begitu juga, jangan diulang lagi. Itulah gunanya sejarah sebenarnya. Nah ini yang penting lagi, ini kita lagi menghadapi COVID ya. Gus Dur dan Ikeda Sensei itu sudah mendialogkan, mencontohkan bahwa ajaran agama dan misi agama itu merupakan motor penggerak untuk memperdalam ilmu kedokteran sebenarnya. Ya. Ilmu kedokteran kan datang dari agama Islam kan asal mulanya. Ya. Agama-agama lain ada juga tentu. Ya. Nah sekarang dalam situasi COVID-19 ini saya kira siapapun beragama, siapapun tokoh agama, itu harusnya menerapkan itu, ajaran-ajaran itu untuk kita bisa melewatkan COVID ini. Kalau saya tidak pernah menganggap musuh itu, COVID itu. Saya mau berdamai dengan COVID. Artinya apa? Itu filosofinya dalam. Karena COVID itu pingin hidup juga sih. Tapi kita pingin hidup juga. Nah, cara hidup masing-masingnya bagaimana gitu. Nah, di sini lah diungkit kesadaran manusia itu. Mulai berbuat baik gitu. COVID itu ada penyebabnya gitu. Mungkin juga dari ulah manusia gitu ya. Bukan dari Tuhan menurut saya. Dari ulah manusia juga. Nah, kemudian masih boleh lanjutkan nggak nih, Dep? Sedikit lagi ya, biar bisa diskusinya nanti. Baik, Prof. Nah, pendidikan nih sekarang. Pendidikan ini kan sekarang, kalau dulu kan formal-formal aja, dari sekolah, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, sekarang dengan adanya keterbukaan informasi, IT, ini kita dipicu khususnya oleh COVID-19 ini. Dari revolusi 4.0 ini ya. Kita sekarang di suasana baru. Suatu lingkungan yang baru. Pendidikan itu sudah sekarang luas sekali jangkauan. Siapa aja bisa sekarang mendapat informasi terbaik. Tapi kesenjangan peradaban ini masih ada. Yaitu tidak semua orang menggunakan teknologi itu. Tidak semua orang bisa menggunakan. Masih ada yang tidak mengenal. Masih ada yang jauh di belakang. Ini persoalan besar sebenarnya. Harusnya kan ke sana kita. Nah, oleh karena itu nanti dengan teknologi ini para pemuda ya, milenial yang mereka punya saya kira dia punya masyarakat sendiri, masyarakat dunianya sendiri di dunia milenial ini itu kan lebih intensif berkomunikasinya melalui media-media ini, ya sehingga nanti persahabatan generasi milenial ini itu merupakan landasan perdamaian dunia menurut saya. Termasuk di dalamnya nanti peranan kaum perempuan begitu, begitu ya. Nah jadi saya mengikuti nasihat Ikeda Sensei dan Gus Dur bahwa kita harus optimis, kita harus gembira, harus senantiasa berbesar hati, tulus menghadapi perubahan. Pasti banyak akan kesulitan-kesulitan itu. Gitu ya. Baik, Prof. Nah, itulah kira-kira yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan kita juga bisa tenang-tenang saja menghadapi COVID ini. Menghadapi COVID ini tidak menjelek-jelekkan orang, gitu ya, tidak menyalah-nyalahkan kita. Gitu. Bagaimana kita semua berusaha. Ya anjuran pemerintah oke, bagus itu kan.
pendapat ahli-ahli juga bagus gitu kan. Tapi di satu sisi ada juga pendapat-pendapat yang nggak bagus gitu loh, yang mengendorkan semangat kita gitu. Itulah yang harus kita apa namanya telaah baik-baik gitu ya, Dep. Baik, gitu dulu, terima kasih banyak Prof. Ini apa namanya saya seperti mendapatkan kuliah kehidupan yang luar biasa nih. SKS-nya nggak terhitung nih dari semua nasihat, pernyataan-pernyataan Prof tadi. Saya rasa mungkin Mas Ronald juga berpendapat yang sama. Tapi sebelum kita lanjut untuk diskusi bareng dengan pemuda keren dan kece di samping saya ini, mari sama-sama kita nikmati sebuah pagelaran seni yang juga akan sangat syahdu, sejuk, dan akan membawa jiwa kita berkelana ke tempat yang berbeda. Selamat menyaksikan. Bye.
Ya, tadi bukan hanya saya yang terlena, mic-nya juga terlena. Ini memang betul-betul indah, syahdu. Walaupun saya gak terlalu paham sebenarnya dari lirik-liriknya, tapi entah bagaimana memang itulah kehebatannya musik. Dia bisa menyatukan hati. Nah, kalau untuk soal ngomongin hati dan musik, saya mau mengundang salah seorang pemuda juga yang juga hebat. Beliau adalah Mas Dr. Alzastro. Mas, silahkan. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kita seumur-umur ini baru sejarah dalam hidup saya. Ada seorang direktur kemahasiswaan mewawancarai saya. Padahal biasanya saya yang mewawancarai Mas Ronald itu. Ini spesial, ini hanya Soka Gaga yang bisa gini nih sama negara ini. Setuju Mas, aku juga deg-degan nih, deket artis-artis gini kan. Saya tadi pengen minta foto bareng sama tanda tangan nih, tapi sekarang harus pura-pura serius dulu nih. Mas, ya. Coba dibagi, ada apa dengan lagu tadi yang begitu kita diam sejenak mendengarkan, rasa kesel, rasa sumuk, rasa gak nyaman tuh kayaknya hilang, nyes gitu. Dan kalau bicara soal keberagaman, kayaknya memang lagu atau musik tuh menjadi salah satu alat kali Mas ya, untuk bisa membuat semua orang yang tadinya saling julid, saling benci, itu bisa kemudian duduk tenang dan saling melirik dengan senyuman yang indah. Ya ini, jadi kalau yang mau wawancara dokter ya begini, jadi panjang pertanyaannya sampai saya bingung memahami. Nih, cuma satu hal Mbak Devi, begitu saya dengarkan lagu itu dengan komposisi musik yang seperti itu, saya ingat desaku Ikeda dan Gus Dur. Betul, seperti kata Pak Ketut tadi. Jadi satu hal, desaku Ikeda pernah bicara sama Gus Dur bahwa sebetulnya kedamaian itu tercipta bukan karena keseragaman dan kesamaan. Kalau semuanya sama, itu bukan itu kedamaian. Kedamaian justru terjadi kalau ada perbedaan dan yang berbeda itu saling bisa memberikan inspirasi antara satu dan lainnya. Sebab semuanya sama, aku gak kreatif, gak memberikan inspirasi. Ya, tapi kalau Onal yang seperti ini, saya yang seperti ini, Mbak Devi seperti itu, ini kan berbeda semua. Ini kan orang aneh semua, tuh ini. Nah, ini yang sudah kayak gitu, terus ini begini, ini kan berbeda semua. Tapi justru dengan perbedaan ini kita bisa saling memberikan inspirasi, kita bisa saling memberikan kreativitas masing-masing, sehingga itulah terjadi perbedaan. Nek sama tok ibarat taman, melati tok tadi disebutkan melati doang itu yang buah seni monoton ya Mas, monoton, enggak rame. Mawar doang juga bikin jenuh karena sama. Kamboja doang bikin takut, dianggap kuburan. Nah itu justru dengan dengan perbedaan-perbedaan itu menjadi indah. Contohnya musik itu tadi, itu hebat tadi lagu itu Mbak. Itu lagu koleksi Umi Kulsum. Umi Kulsum itu penyanyi legendaris dari Mesir. Dan waktu itu Gus Dur pernah bilang, "Trok garapan lagu Umi Kulsum dengan aransemen yang tidak monoton, tetapi ada nuansa etniknya." Gua juga pusing setengah mati, Mbak. Nadanya beda biasanya. Kalau Arab itu kan minor zigana. Sementara kalau gamelan Jawa atau Sunda itu kan selendra pelok. Nah, terpaksa kita bikin gamelan dengan nada Arab. Itu tadi nadanya Arab gamelannya. Cerdas genius. Nah, yang kedua, Umi Kulsum ini penyanyi yang hebat karena legendaris dan bisa menyatukan perbedaan. Oh ya? Orang Arab itu berbeda dalam sektenya. Oke. Berbeda dalam madhab dan pemikirannya. Ya. Berbeda dalam orientasi politiknya, terutama tahun 70-an 60-an ketika terjadi konflik dengan Israel. Ya. Tapi semuanya bisa duduk bersama, bisa duduk bareng-bareng di satu tempat hanya mendengarkan Umi Kulsum. Wow. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu jadi menyatu dengan adanya itu. Nanti makanya desa Ikeda luar biasa. Dan di buku yang dikutip tadi juga oleh Pak Ketut tadi, jadi desa Ikeda pernah bilang kepada Gus Dur bahwa ke depan ini tantangannya akan semakin berat. Iya, itu tahun 2002 kalau enggak salah. Tapi desa Ikeda menyatakan ini 2010 beliau mengatakan. Sudah punya proyeksi. Sudah luar biasa beliau itu. Dan waktu itu Gus Dur juga bilang, dan pesan ke Gus Dur,
Jadi Bapak Gus Dur ini tahun 2010 paling tidak kita akan mengalami hambatan-hambatan, perbedaan-perbedaan tidak lagi menjadi keindahan tapi menjadi segregasi. Maka ini tugas intelektual agamawan untuk mempersiapkan menjadi perajut. Waktu itu Gus Dur langsung bilang, siap, ini tugas kita bersama untuk bisa menjalankan tugas mulia dari Desaku Ikeda ini. Dan itu menjadi concern kita bersama, kata Gus Dur. Ya. Ini menjadi concern kita bersama membangun perdamaian supaya ada terbangun peradaban. Karena tidak mungkin ada peradaban tanpa ada perdamaian. Itu kata Gus Dur waktu itu. Indah, luar biasa. Tak heran kedua sosok tadi adalah sosok yang sampai hari ini masih dikagumi di dunia. Buku yang dari tadi disebut-sebut, ini dia bukunya. Ini sudah diterjemahkan lebih dari 12 bahasa. Bayangkan, artinya apa? Banyak orang yang mengagumi pemikiran beliau berdua ini. Jadi jangan sampai kita yang jelas-jelas bersama dengan Gus Dur sebagai orang Indonesia harusnya adalah bangsa pertama yang paling terdepan untuk mengamalkan soal perdamaian dan peradaban ini. Betul, Mbak. Beliau berdua ini bagi saya adalah sumber mata air. Sumber mata air yang akan senantiasa memberikan kesejukan, kedamaian. Dan siapa saja bisa mereguk kenyamanan dan keindahan dari sumber mata air itu, gitu ya. Seperti oase yang mempersatukan berbagai aliran mata air yang datang dari mana-mana. Saya jadi pengen nangis, Pak, ngomong Gus Dur. Padahal tadi udah enak-enak ceria kita itu. Kan biar kalau film tuh ada sedihnya tuh perlu, Mas. Yeah. Ada sanju-sanjunya. Yeah. Nah, tapi kalau tadi ada Gus Dur dan Desaku Ikeda yang menjadi mata air, banyak orang yang menjadi air mata. Nah, itu dia sekarang ini kenapa momentum Sumpah Pemuda seperti yang tadi Mas Ronald sampaikan dengan pelajaran sejarah dan sebagainya, ini yang kita khawatirkan bukan yang menjadi mata air tapi malah menjadi air mata. Nah, Mas, melalui lagu tadi, apa yang bisa kita ambil pesannya agar tidak lagi banyak air mata di negeri ini? Iya, itu bahasa Arab tadi judulnya itu atlal. Hmm. Atlal itu bicara soal keruntuhan, kehancuran. Waduh, air mata dong. Iya. Jadi di situ adalah bagaimana dijelaskan cinta itu seperti pedang bermata dua. Dia bisa menjadi sumber kehancuran kalau dia pahami berlebihan sampai memabukkan, melenakan dan melupakan segalanya. Okay. Tapi cinta juga bisa menjadi sumber inspirasi yang membangkitkan spirit dan gairah untuk menyongsong masa depan. Lah kira-kira seperti waduh, itu. Waduh, ini dia nih bagaimana caranya kita bisa mengatur dosis cinta kita, dosis cinta pada tanah air, dosis cinta pada... Ada caranya, saya tahu. Gimana, Mas? Gimana ngatur dosis cinta itu supaya pas gitu. Ah, gimana tuh? Ya tiru Desaku Ikeda sama Gus Dur. Kita yang paling tapi itu. Udah ada paling contohnya. Iya, ada contohnya. Iya. Konkret ya. Konkret. Kita gak perlu pusing cari teladan, cari contoh. Ya. Para beliau sudah mengamalkannya dengan kalau kita sih umat Islam contohnya Nabi Muhammad. Siap. Tapi kan Nabi Muhammad kita enggak tahu karena terlalu jarak jauh secara waktu dan geografis. Ya, maka supaya kita bisa niru Nabi Muhammad, ya tiru orang-orang yang bisa menyontoh akhlaknya Nabi Muhammad. Ya sekarang yang kita tiru ya ulama, orang-orang hebat, para bijak, sudah disampaikan oleh Gus Dur, Desaku Ikeda, gitu-gitu. Ya, seperti orang-orang bijak ini sebelah kanan saya ini juga. Tapi sebelum Melayu kita... pula ini sindang ini kan. Sebelum kita membahas lagi soal bijaksana dan bijak sini, mari kita saksikan dulu hiburan dan pagelaran seni berikutnya. Terima kasih bagi semua teman-teman yang masih setia merawat kebersamaan dengan kami. Mas Ronald, tadi kan Mas Zasro cerita bahwa Umi Kulsum itu bernyanyi di saat ada perbedaan, ada peperangan di antara mereka. Jangan-jangan para pemuda di masa lalu itu bersatu karena punya musuh bersama, kan ada Belanda tuh. Nah kalau menurut Mas, apa perlu nih sekarang kita menciptakan musuh baru biar
para apa namanya anak muda sekarang, netizen sekarang itu menjadi bersatu bersama, tidak saling julid karena punya satu tujuan untuk menghancurkan satu musuh yang ada. Kalau menurut Mas gimana? Bukannya setiap zaman ada musuhnya masing-masing? Oke. Kalau sekarang apa musuh kita, Mas? Musuhnya apa, Mas, sekarang, Mas? Aku enggak setuju begitu. Enggak setuju. Enggak bersatu harus punya musuh dulu. Enggak usah ya? Enggak usah. Daripada kita cari musuh bersama, lebih baik cari cita-cita dan tujuan bersama. Itu yang bisa menyatukan. Jadi kalau dulu mungkin harus menumbuhkan patriotisme, menumbuhkan spirit, tidak harus cari musuh, tetapi cari cita-cita, cari tujuan bersama yang bisa menyatukan kita. Itu Indonesia dulu bisa bersatu kan gara-gara punya tujuan bersama. Ya, jadi bukan musuhnya yang dilihat, tapi tujuan yang sama. Bareng-bareng. Cita-citanya yang dilihat. Itu yang kita lakukan. Gitu. Ini menurut saya, kalau anak muda sekarang suruh bersatu, ya itu tadi, ajak main musik bareng, ajak enjoy bareng, bangun cita-cita bersama, peradaban kayak apa yang kita bangun. Wah, itu mesti bersatu, Mbak. Gak perlu ada musuh. Gak perlu ada musuh. Gak perlu, ya. Cita-cita bareng kita wujudkan, gitu loh. Mm-hmm. Bahwa nanti ada hambatan, ada rintangan. Ayo kita selesaikan bareng. Begitu. Ini menurut saya. Mas Ronald, mungkin kalau aku masih ada acara loh, Mbak. Ini mohon maaf ini aku. Ini mau nyanyi lagi ya? Mau nyanyi terus ya? Sibuk benar. Pantesan gak sibuk bertengkar, orang sibuk berkarir soalnya, mantap. Pandemi boleh ada, tetapi kreativitas jangan berhenti. Sedap. Ya, selamat mencari cita dan cinta. Cinta itu. Aku lanjut dulu ya, mohon maaf Mas, sama Mas Ronald. Dan Prof Ketut yang masih stay tune di Zoom kita. Ya nanti bareng-bareng lah kita keluarin. Mas Ronald, sebelum mengakhiri sesi dialog, kira-kira Mas Ronald punya pesan apa ya? Supaya tadi nih, apa yang sudah diperjuangkan oleh kakak-kakak kita di 1928, 1908, kemerdekaan yang lalu. Masih besar harapannya untuk terus dilanjutkan oleh kita semua dan tentu saja adik-adik kita di generasi berikutnya. Ya kalau saya sih simpel ya, apa yang bisa kita lakukan di bidang usaha kita, lakukan yang terbaik. Karena itu pasti terbaik buat kita, terbaik buat keluarga, akhirnya terbaik buat bangsa. Sesimpel itu sih, maksudnya saya jadi penyiar, jadilah penyiar yang baik. Oke. Jadi pembawa acara, jadilah pembawa acara yang baik. Gitu kan. Termasuk saya juga sekarang sedang mencoba sebuah usaha fashion. Saya sering ngobrol sama Mas Astro. Top ini fashionnya berbasis tradisi etnik. Ini salah satu yang saya pakai karena yang lain ada di workshop. Jadi ini corak Nusantara nih. Apa? Corak Nusantara. Betul. Jadi saya ini mencintai budaya Nusantara. Salah satunya adalah kain Nusantara. Jadi saya mengangkat kain-kain Nusantara, ada batik, lurik, tenun, rambutan, Ya, termasuk ikat ke, apa penutup kepala. Ikat Sunda, blangkon, terus orang Sunda bilangnya bendo, ada dari suku Osing, Banyuwangi dan sebagainya. Saya angkat dengan gaya urban modern. Keren. Supaya anak zaman sekarang tuh enggak anti sama budaya Indonesia yang kok pakai batik sih kayak bapak-bapak. Enggak, saya bikin dengan yang lebih modern, jadi mau dipakai ke kantor, ke kampus. Bayangkan zaman sekarang ke kantor pakai lurik, kan gak kebayang. Bingung, kayaknya orang-orang bingung gitu. Mbak Devi sudah melalui, itu bajunya jadi batu etnik gitu. Andai lebih banyak lagi gitu loh. Top dia. Gitu loh Mbak, jadi apa yang saya lakukan ya itu sekarang. Coba lihat, luriknya cantik, orangnya cakep. Ini tersandung saya, bukan tersanjung ini. Jadi lagi senang keliling daerah, membuka networking gitu kan. Barusan lagi WhatsAppan dengan tenun Troso yang di Jepara. Nanti mungkin saya akan main ke sana. Gitu kan. Saya enggak punya basic desain, tapi ngusahain gambar bisa ternyata. Nah, ini gitu. Teman-teman, contoh pahlawan-pahlawan baru di dunia digital ini. Beliau berani mengangkat harta karun budaya dan mengangkatnya ke panggung yang lebih besar, lihat kayak gini nih. Kan kita gak ngerasa kalau Mas Ronald yang pakai gak ngerasa, ih kuno banget sih. Enggak, dari tadi saya udah ngelirik, ih kok lucu sih, ih kok keren sih. Nah ternyata budaya juga bisa keren dan kece. Mas, thank you banget loh, ini inspirasi. Artinya kalau orang bicara cinta, cinta kan gak cukup cuman dibilang kan, kayak sama pacar kan gak cukup cuman bilang, aku cinta kamu tapi idenya kemana-mana. Mas telah membuktikan bahwa salah satu cinta yang konkret adalah
berani melihat diri sendiri, betul, lihat budaya sendiri, dan sekarang konkret menjadikannya sesuatu yang luar biasa untuk anak-anak muda. Ya, alhamdulillah responnya, padahal belum resmi di launching, tapi responnya udah ada yang beli dari luar negeri, ada yang udah dari agen gitu kan. Oh. Jadi beban ke saya, kenapa jadi banyak yang beli? Saya kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu, iya, alhamdulillah. Iya. Jadi intinya adalah saya ingin bahwa anak-anak muda tuh nggak malu pakai kain-kain ya Indonesia. Saya bikin keren kok gitu loh. Bahkan dari luar negeri aja itu sudah ada yang mesen ya. Iya. Nah biasanya aneh nih Mas, lucu nih kalau anak-anak kita lah, orang-orang kita, begitu orang luar negeri udah beli, baru pada bonong-bonong. Nah, iya kan. Maksudnya kenapa harus ngelihat luar negeri dulu yang pakai sih gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, makanya ya, ya, jadi ya mudah-mudahan usaha ini namanya Laulaka, @laulaka.indonesia. Okay, jadi mudah-mudahan. Lo ya gak apa-apa loh Mas. Tapi gak apa-apa, barang bagus. Bagus. Kan oh, iya, sebagai sumber inspirasi. Coba tahu didukung ini. Mempromosikan milik kita sendiri. Jangan cuma bangga yang bule-bule sana. Oke, kita dukung pokoknya. Top. Gaul internasional tapi jangan sampai lupa asal. Gitu aja. Terakhir dari saya di hari Sumpah Pemuda ini adalah saya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu pasangan. Oh iya, iya, iya. Karena saya pemuda bukan pemadu. Oh iya. Kalau pemadu mungkin banyak, kalau pemuda jagel juga. Keren. Kalau tadi Prof Ketut membuat milenial sorak-sorai, kalau Mas membuat para wanita juga sorak-sorai. Ya. Harus semuanya ya menjadi tadi pemuda bukan pemadu. Prof Ketut. Prof, mohon banjiri. Prof, ini dengar omongannya orang anu semua ini, pokoknya enggak karu-karuan semuanya ini, Prof. Prof Ketut dan Pak Peter. Pak Peter, wah, Pak Peter masih setia menunggu kita di Zoom. Ini profesor dua doktor lah, saya apa di sini? Aduh. Mas enggak bisa bikin batik, jadi kita sekolah aja. Kalau bisa bikin batik, kita bikin batik, Mas. Okay. Prof Ketut, Prof boleh banjiri kami dengan semangat dari Prof kembali ya, sebelum kita menuju dialog berikut ya, Prof, tentang Sumpah Pemuda ini, Prof. Ya. Saya bangga sekali ada dua anak muda ya di bawah generasi saya tentunya. Saya udah tua. Pikirannya luar biasa bagus. Mereka mengatakan tidak ada musuh gitu ya. Kalau saya ada musuhnya. Ada ya, Prof ya. Musuhnya itu adalah pada diri sendiri. Aduh. Iya, iya, iya. Bodohan itu musuh saya. Cara pandang. Iyalah. Iri hati itu musuh saya. Kesombongan itu musuh saya. Penghancuran itu musuh saya. Dan segala macam. Nah, justru saya tertarik dengan budaya Jepang ini, ya, karena ada sesuatu yang sama atau mirip atau analog gitu ya, antara orang Jepang dan orang Indonesia, khususnya Bali ini, saya orang Bali. Mereka mencintai leluhurnya. Leluhur itu entah berapa generasi kan? Karena leluhur itu sebenarnya memberikan kita kehidupan, memberikan pelajaran. Karya-karya besar. Ya, pemikiran-pemikiran besar. Ya tentu ada juga pemikiran-pemikiran jahat pada leluhur itu, gitu kan. Tapi itu kan terkubur yang itu. Lebih terkubur. Ada peninggalan umpamanya. Di Jepang itu peninggalan leluhur itu dipelihara. Jadikan sejarah itu tadi, Mas Ronald. Jadi pelajaran sejarah dia. Menjadi kebanggaan, menjadi sejarah, dan mendatangkan duit gitu ya. Menambung tenaga kerja gitu kan. Karena itu dilestarikan, dijadikan pariwisata. Nah Indonesia luar biasa banyaknya mempunyai peninggalan-peninggalan masa zaman kuno itu. Mulai dari Hindu ke sini. Tetapi tidak kita manfaatkan. Padahal leluhur kita itu memberi itu agar bisa dimanfaatkan. Tapi kita banyak yang menghancurkan. Kalau itu dihancurkan berarti satu, mengingkari jati diri nenek moyang. Mengingkari identitas. Gitu kan. Itu yang terjadi di kita sebenarnya. Umpamanya saya di Jawa Tengah tuh banyak, Jawa Timur banyak tuh peninggalan. Peninggalan itu ya, kuil atau candi-candi itu dirusak. Gitu ya.
Padahal masyarakat itu berdagang di sekeliling kuil itu, mendapat rezeki dari situ. Ya, tapi kita merusak gitu kan. Nah, kalau Jepang itu kan dipelihara. Itu nafkah dari leluhur kan, dipelihara. Dibikin bersih, dibikin bagus, dibikin sopan pelayannya, dibikin penjelasan gitu ya. Cerita sejarahnya begitu ya. Nah, ini yang saya menarik di Jepang. Dan kita di Indonesia harusnya menurut saya itu generasi muda khususnya itu harus ditanamkan. Cuma sekarang ya mulai sudah ada ya, banyak yang tertarik dengan ilmu sejarah, ilmu arkeologi gitu ya, itu mulai. Tetapi itu nggak terlalu banyak dibandingkan dengan Indonesia yang luas ini gitu. Terlalu banyak kita tertariknya dengan hura-hura saya katakan. Contohnya begini, dulu orang berternak cacing, bikin cacing semua, bikin jangkrik semua gitu kan, bikin rame-rame menghujat semua gitu ya. Ini hal-hal macam ini menurut saya suatu kebiasaan yang nggak bagus. Itu merusak peradaban gitu. Gitu ya. Jadi saya nggak terlalu banyak berpesan nanti menjadi menggurui. Saya lebih baik belajar dari anak muda. Belajar dari anak muda, belajar dari teman, dari leluhur juga. Demikian dulu, Dep. Terima kasih. Wow, terima kasih Prof. Ketua. Tadi ada dua kata yang membuat saya langsung nyaris berhenti bernafas. Saya cukup kaget. Nafkah leluhur. Jadi kenapa kita harus belajar sejarah dan menghormati orang-orang tua kita? Ternyata para beliau itu bahkan sampai sekarang pun masih memberikan nafkah untuk kita. Betul. Kalau kita mau merawat masa lalu yang indah, yang mungkin sebagian orang akan bilang kuno, enggak keren dan sebagainya. Thank you Prof. Ketut, ini benar-benar membuat saya merasa bahwa saya kurang menghormati orang-orang tua, baik orang tua saya sendiri maupun orang-orang tua kita, para leluhur kita. Oke, luar biasa mengingatkan kita sejarah itu adalah jejak masa lalu, rute peradaban yang harus kita jaga, kita pelihara sebagai sumber inspirasi, sumber kreativitas. Wah, kita sudah ini. Pokoknya aku jadi ingat dari Prof. Ketut tadi, ternyata musuh kita itu ada. Apa itu? Di samping diri sendiri, juga kemiskinan, kebodohan, itu juga musuh kita harus kita perangi. Maka pemuda harus bareng-bareng memerangi itu untuk mencapai cita-cita bersama. Itu, Mbak. Thank you banget Mas Zasro, Mas Ronald. Ini batik Sulawesi, Mas, jangan lupa nih, belum ada nih. Apa namanya, nanti tolong dilirik-lirik Indonesia Timur. Oh, pasti. Dia sudah mengagendakan. Udah kemana-mana ya, keren. Terima kasih sudah merawat bangsa, Mas. Ada kenang-kenangan untuk Mas Ronald ini? Asik, ada tanda cinta ya. Alhamdulillah. Oke, monggo Mbak Devi yang menyerahkan itu. Siap. Dari Soka Gakai juga ada? Mungkin ini tidak sebesar. Pak Anu yang menyerahkan, monggo. Bu Eli, monggo menyerahkan kenang-kenangan untuk Mas Onal. Ini gak seberapa dengan apa yang Mas sudah lakukan untuk Indonesia, langkah besar Mas merawat tradisi kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga bagi Mas untuk melihat Indonesia lebih luas lagi. Terima kasih, mudah-mudahan juga jadi saya lanjut studi di sini. Yes. Nah, ini kenang-kenangan dari Soka Gakai. Oh, satu lagi. Ini ada dari petinggi Soka Gakai, Mbak Eli, silakan Mbak. Iya, terima kasih Ibu. Saya terima, hatur nuhun, terima kasih. Foto sini. One, two, three, black. Oke. Sampai ketemu lagi, Mas Ronald, Zasro. Diteruskan aja nih yang di sini, kami serahkan kedudukannya. Iya, Mbak Eli, saya mau nyulik Mbak Eli. Mbak Eli nggak boleh kemana-mana, gantian sekarang Mbak Eli di sini, mumpung udah di panggung. Oh, siap. Sampai ketemu lagi, Mas Zasro. Thank you, Mas Ronald. Sukses.
kita sudah diskusi dengan anak-anak muda yang membuat kita terharu tentu saja dengan sepak terjang mereka. Kalau sekarang mungkin banyak sekali yang nyinyir soal anak muda, kata siapa? Tadi sudah dibuktikan salah satunya dengan Mas Ronald yang jelas mengamalkan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ketut dan juga Mas Zastro. Karena kalau menurut Daisaku Ikeda, anak muda adalah harapan bangsa, harapan masa depan. Sehingga kebahagiaan, keberanian, keyakinan itu menjadi pusaka agung bagi orang-orang muda. Nah, kalau bicara orang-orang muda yang menjadi pusaka agung bagi bangsa dan juga peradaban, saya kali ini sudah ditemani oleh dua orang yang hebat sekali karena para beliau ini mewakili sebuah organisasi dunia, bahkan ada di 192 negara yang para beliau inilah. Tadi kalau teman-teman nonton dari awal nih, ada pertunjukan kolosal besar yang tadi disampaikan, dipertontonkan sebagai hiburan kita malam ini di untuk merayakan Sumpah Pemuda kali ini. Itu semua ada sutradaranya, ada orang-orang hebat di belakangnya. Nah, kita bertemu dengan orang-orang hebat ini. Selamat malam Ibu Eli. Selamat malam Pak Sofyan. Selamat malam. Aduh, terima kasih banget loh Pak Sofyan, Bu Eli. Kita merasa betul-betul bangga dan bahagia karena kalau bukan Soka Gakkai Indonesia, mungkin perayaan Sumpah Pemuda tidak sehangat tapi sekaligus mengharukan seperti malam ini. Nah, saya mau coba curi-curi denger dong, apa sih resepnya? Saya mungkin ke Pak Sofyan dulu ya. Pak, apa sih resepnya Soka Gakkai itu bisa membangun? Dari tadi kan kita sibuk nih, kalau Prof. Ketut percaya anak muda mah hebat, damai. Tapi Mas Ronald tadi menyampaikan keprihatinannya bahwa nih aduh susah deh anak muda sekarang gak bisa diharapin. Boro-boro ngomong persatuan, merekanya aja bingung sama dirinya sendiri, bahkan suka nyela-nyela dan sebagainya. Nah, bagaimana Soka Gakkai bisa membangun kekuatan anak-anak muda, merangkul mereka semua menjadi orang-orang yang tadi hadir sebagai oase, mata air, bukan justru menjadi air mata bagi bangsa dimanapun mereka berada. Apa kuncinya Pak Sofyan? Baik, terima kasih Ibu Devi. Ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab dan mencakup banyak sekali ya, yep. Hal-hal yang membuat apa yang tadi Ibu tanyakan. Pada intinya, mungkin saya bicara dulu tentang kenapa Bapak Ikeda berjuang dengan begitu sungguh-sungguh untuk mempromosikan perdamaian, pendidikan, dan kebudayaan. Jadi ini boleh dikatakan adalah sebuah tradisi yang dibangun dalam Soka Gakkai. Tradisi ini memang dilandaskan pada filosofi agama Buddha yang mengajarkan hal yang menurut saya sendiri juga sangat penting, yaitu sikap hidup yang membalas budi. Oh, oke. Okay. Jadi sikap hidup membalas budi di dalam tradisi agama Buddha itu boleh dikatakan pada umumnya dikatakan ada empat. Pertama itu membalas budi kepada ayah bunda, orang tua. Mm-hmm. Kemudian membalas budi kepada seluruh umat manusia. Yeah. Lalu membalas budi kepada majikan ataupun raja ataupun penguasa. Ya, ya, ya. Lalu ada membalas budi kepada Tri Ratna, yaitu guru yang mengajarkan dharma. Ya. Dan perkumpulan orang-orang yang melaksanakan aran tersebut. Ya. Jadi sikap mau membalas budi kepada ayah bunda itu diwujudkan lewat perjuangan kebudayaan. Oh. Karena lewat orang tualah budaya bisa diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Okay. Khususnya budaya tentang kasih sayang, budaya okay. tentang perdamaian, anti kekerasan. Itu semuanya sangat penting dimulai dari keluarga. Lalu balas budi kepada seluruh umat manusia, majikan dan negara itu diwujudkan untuk menciptakan perdamaian. Dan yang kemudian terhadap guru yang mengajarkan dharma itu diwujudkan menjadi pendidikan. Jadi boleh dikatakan
dari semangat mau membalas budi itu baik. Telah mendorong Bapak Ikeda untuk berjuang dalam perdamaian, pendidikan, dan kebudayaan. Ya. Nah, tentu karena hari ini kita memperingati yang Hari Sumpah Pemuda, saya sendiri juga sangat betul-betul terinspirasi dari para pendahulu kita. Ya. Bagi saya, Sumpah Pemuda itu merupakan sebuah kristalisasi dari kearifan dan juga keinginan terbesar dari para pendahulu kita. Kalau pada saat saya mendalami semangat perjuangan mereka, saya yakin bahwa prasetya yang dibuat itu hanya boleh diperkuat. Dan itu merupakan jalan satu arah menuju Indonesia yang jaya. Jadi untuk itu perdamaian, pendidikan, kebudayaan ya, yang dilakukan berdasarkan rasa terima kasih, rasa mau membalas budi. Saya rasa itu yang memberikan inspirasi kepada banyak anak muda, karena ketika mereka melakukan hal itu, mereka sendiri merasakan kepuasan yang luar biasa dalam diri sendiri. Kepuasan itu yang mendorong mereka mau melakukan lebih banyak lagi. Dan lebih banyak lagi. Dan bukan hanya diri sendiri, tapi juga mau mengajak teman-teman mereka untuk terlibat dalam kegiatan membalas budi terhadap umat manusia, ya, terhadap kehidupan bersama di masyarakat nyata itu. Waduh, saya tadi terus terang sampai menghela napas itu karena tadi salah satu poin bahwa membalas budi pada guru. Kita sering sekali sekarang membaca di media bagaimana mohon maaf guru yang telah memberikan dharmanya tadi itu seperti tidak dihargai. Ada guru yang malah digunduli oleh anak-anak muda, dipukuli, bahkan ada mohon maaf orang tua yang harus dihabisi nyawanya oleh anak-anaknya sendiri. Jadi menurut saya ini satu hal yang kita tentu saja sedih, prihatin, tapi kita gak boleh berhenti pada kesedihan dan prihatinan. Bu Eli, kalau tadi beliau sampaikan bahwa anak muda harus berkegiatan, kegiatan seperti apa yang akan mencegah anak-anak muda tadi justru apa namanya melupakan dharmanya kepada para leluhur, pada orang tua dan lain-lain tadi? Apa yang sudah dilakukan kalau di Sokagagai? Tadi seperti Pak Sofian, sebelumnya saya mau sampaikan ya. Terima kasih dulu nih Mbak Devi sama Universitas Indonesia ya, sama. Karena ada Universitas Indonesia yang memberikan kesempatan pada kami Sokagagai untuk bisa hari ini bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kalau nggak ada UI, kami merasakan bahwa kalau kami ya dari Sokagagai merasakan ini acara yang luar biasa dan ini acara yang sangat bergengsi karena ada di UI. Sokagagai diajak bikin acara di UI. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rektor dan seluruh jajaran dan terutama sekali kepada Mas Astro yang sudah mengajak kami secara waktu itu secara pribadi. Terima kasih sekali. Jadi tadi Mbak Devi sudah katakan seperti tadi Pak Sofian katakan bahwa sebetulnya kegiatan-kegiatan yang kami jalankan, yang kami laksanakan di untuk generasi muda Sokagagai, ya kami selalu berusaha untuk seperti yang disampaikan oleh guru kami dari Saku Ikeda bahwa menjadi setiap individunya itu menjadi warga negara yang baik di komunitas masing-masing. Nah, bagaimana untuk menjadi warga negara yang baik? Ya, harus kehidupan pada saat kehidupannya itu harus menciptakan satu nilai hidup. Jadi jangan sampai kita itu kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan sama kita itu seperti apa ya, tidak kondusif. Tidak bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi untuk kaitan ini secara keseluruhan Sokagagai kami kegiatan kami itu bergerak tadi Pak Sofian juga sudah sampaikan ada di tiga pilar pendidikan, kebudayaan dan perdamaian. Seperti kalau di bidang pendidikan kami ada sekolah dari tingkat TK sampai university. Ya,
Jadi untuk universitas kita ada di Jepang dan di Amerika. Nah untuk universitas kebetulan dengan UI sendiri kita sudah ada kerjasama 20 tahun lebih ya Pak Sofian ya. Jadi Soka University dengan UI ini sudah bekerja sama selama 20 tahun. Dan bukan hanya dengan UI saja, tapi kami Soka Gakkai, Soka University juga bekerja sama dengan ITS, dengan ITS Surabaya ya, dan juga dengan UPI Bandung. Dan ada beberapa universitas yang saya sendiri sampai lupa. Jadi kerja sama universitas yang ada di Indonesia dengan universitas Soka. Terus kemudian di bidang kebudayaan, jadi kami sebetulnya punya asosiasi musik ya yang didirikan juga oleh Daisaku Ikeda, itu namanya Min-On, ya, asosiasi musik Min-On. Nah kebetulan juga dari Indonesia, bukan kebetulan, jadi sebetulnya Min-On ini, jadi Daisaku Ikeda mendirikan Min-On dengan bertujuan melalui kebudayaan bisa ada satu interaksi. Karena menurut kami bahwa kebudayaan itu adalah bahasa yang universal ya, yang siapapun bisa terima. Gak ada orang yang gak bisa terima kebudayaan itu begitu. Seperti tadi kita melihat penampilan dari Cici Paramida ya. Kita begitu mendengar apa alunan lagu itu, dengar, mendengar suaranya itu merasa damai gitu. Jadi gak ada yang bilang kok saya dengar lagu itu jadi hati saya kacau gitu kan, tidak demikian gitu. Nah ini satu hal yang saya mau sampaikan juga, di Indonesia juga ada seniman-seniman ternama sudah ada pertukaran juga dengan Min-On. Terus kemudian tahun lalu ya, kita ada 2 tahun yang lalu ada juga kebudayaan dari Min-On itu datang ke Indonesia untuk peringatan hubungan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Nah waktu itu mereka dari Jepang datang ke Indonesia, terus kemudian juga dari Indonesia juga datang ke sana. Waktu itu Colin Tangnya yang dibawa oleh Pinkan Indonesia, yang waktu itu Pak Purnomo Yusgiantoro mengajak kami sama-sama adakan pertukaran budaya ya di sana dalam rangka hubungan diplomatik 60 tahun Indonesia Jepang. Nah waktu itu juga kita terlibat di sana. Jadi Soka Gakkai terlibat diajak oleh Purnomo Yusgiantoro Center untuk sama-sama merayakan puncak acara di sana di Jepang. Nah terus kemudian di bidang perdamaian, waktunya habis. Belum, silakan. Kemudian di bidang perdamaian kami Soka Gakkai juga selalu bikin seperti buku dialog, terus kemudian kita bikin seminar, terus kemudian kita juga di Soka University sendiri ya. Jadi baru 2 tahun yang lalu Daisaku Ikeda bikin satu fakultas baru, International Peace Study, ya, khusus mempelajari tentang perdamaian. Nah, bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Soka University bisa memahami bagaimana membangun perdamaian, bagaimana untuk mengatasi solusi menjadi dunia yang damai. Karena ya jujur bicara, kalau dibilang dunia kita sudah damai ya belum. Ternyata sampai sekarang masih aja ada konflik begitu. Jadi ini satu hal. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yaitu tadi juga itu secara global ya, di Indonesia sendiri kami sudah melaksanakan seperti di tahun 2005 generasi muda Soka Gakkai, padahal waktu itu kita 2004 baru ya, baru diresmikan oleh pemerintah Soka Gakkai Indonesia. 2004 akhir negeri kita itu kena tsunami, tapi walaupun generasi muda Soka Gakkai itu masih sedikit waktu itu, tapi mereka itu ada satu semangat bagaimana itu mau berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kita yang kena dampak tsunami. Mereka itu bikin satu konser dinamakan Youth Concert for Peace. Ya waktu itu kebetulan karena kami ada di 192 negara, generasi muda itu punya inisiatif mengajak teman-teman dari luar negeri, ya generasi muda dari luar negeri untuk ikut konser di sini.
tiketnya itu dijual, tapi hasil dari tiketnya itu harus disumbangkan kepada PMI. Ya, jadi disalurkan kepada saudara-saudara kita yang kena tsunami. Bencana. Ya. Wah, setelah ini itu ya banyak sekali sih kegiatan-kegiatan setelah itu kita ada Dialog with Nature. Jadi kita ada pameran foto dari Saku Ikeda dengan fotografer muda di Indonesia, banyak sekali. Dan terakhir di UI kita bikin ada acara tahun lalu, cagar ya budaya, ada acara pameran cagar budaya diadakan di UI, juga kerjasama dengan UI dan juga dengan pemerintah yang terkait. Wah, tidak heran anak-anak muda dari 192 negara tadi tidak ada waktu ya untuk berkonflik. Karena supaya banyak sekali aktivitas positif yang mereka lakukan yang secara konkret memberikan kontribusi bukan hanya bagi mereka sendiri tapi juga untuk masyarakat, komunitas dan bahkan juga untuk bangsa di tempat mereka berada. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman tentang belajar dari Soka Gakkai, belajar tentang perdamaian dan merawat kebinekaan, kita saksikan dulu yang berikut ini.
Selamat malam, perkenalkan nama saya Yoko. Pertama-tama, kami ingin sampaikan terima kasih kepada pimpinan Makara Art Center UI beserta tim yang telah berkenan mengajak grup kami untuk tampil di acara yang bergengsi ini. Juga kepada pimpinan Soka Gakkai Indonesia, host acara malam ini, dan semua tamu kehormatan yang kami banggakan. Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, kami, Divisi Pemudi Soka Gakkai Indonesia, yang tergabung dalam grup Dynamic Dance, ikut terlibat dalam acara Festival Kebudayaan bertajuk Ciptakan Era Baru Indonesia Penuh Harapan. Tim kami berjumlah 145 orang pemudi dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Batam, Jambi, dan Surabaya. Untuk pertunjukan ini, kami latihan 6 bulan di daerah kami masing-masing. 2 hari sebelum hari H, kami berkumpul di Jakarta dan latihan full team dengan arahan langsung dari pelatih kami, Tajiko, yang merupakan salah satu koreografer ternama di negeri kita. Tarian kolosal ini menggambarkan karakter sesungguhnya dari remaja putri yang penuh energi, keceriaan, kegembiraan, kedinamisan, dan percaya diri. Setiap orang dari kami membawa misi yang sama, yaitu membangkitkan semangat juang bagi diri kami dan seluruh penonton untuk berbakti pada negeri yang kita cintai dan banggakan, Indonesia. Kami selalu ingat pesan dari Guru Daisaku Ikeda bahwa seni sejati, kebudayaan sejati bertujuan memperkaya individu dan mendorong ekspresi diri. Sambil berusaha menjangkau, menyentuh, berkomunikasi, dan menyatukan manusia. Seni sejati muncul dari semangat ingin menghadirkan kegembiraan bagi orang lain, bukan dari keinginan meraih ketenaran atau keuntungan. Melalui tarian yang kami bawakan, kami ingin membuat setiap orang menjadi gembira dan bahagia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan. Nama saya Chandra. Saya penanggung jawab dari Senam Pemuda atau Kumi Taisho. Senam Pemuda Soka Gakkai Indonesia yang tampil pada Festival Kebudayaan untuk Perdamaian berjumlah 150 orang pemuda yang berusia 14 hingga 35 tahun. Acara ini ingin menampilkan kekuatan, kegigihan, keindahan yang diwujudkan melalui kesatuan hati. Acara ini melatih setiap pemuda bukan hanya untuk memiliki fisik yang kuat, tetapi juga memiliki hati yang kuat, komitmen, disiplin yang sangat tinggi, saling percaya untuk menjaga satu sama lain. Latihan senam pemuda setiap hari Minggu, dari pagi sampai sore, selama kurang lebih 6 bulan, di mana kami bukan orang yang profesional, dan dengan membuat formasi menara human tower atau menara manusia 4 tingkat, maka teknik naik turun pada saat menginjak bahu harus sangat hati-hati untuk mencapai keseimbangan kesamaan waktu di setiap tahap gerakannya. Dan saat latihan pun terkadang ada yang mengalami cedera seperti jatuh dari ketinggian. Penanggung jawab acara senam pemuda harus memikirkan formasi dari masuk hingga keluarnya di Istora Senayan dengan durasi sekitar 8 menit. Ini membuat kami sering merombak formasi untuk menciptakan formasi yang dinamis sesuai dengan musik. Tantangan terbesar kami juga masalah jarak, karena 150 pemuda ini terdiri dari berbagai daerah, Jabodetabek, Medan, Batam, dan Jambi. Selain itu, setiap pemuda harus benar-benar menyisihkan uang jajan mereka, karena mereka harus membeli tiket pesawat, terbang ke Jakarta dari daerahnya masing-masing, dan juga membeli kostum. Bukan hanya itu saja, mereka harus cuti kerja selama kurang lebih 4 hari untuk persiapan latihan. Setiap pemuda bertumbuh dan berkembang dalam kehidupannya setelah mengikuti acara senam pemuda ini. Mereka telah menang dalam revolusi kemanusiaan dan menerobos keterbatasan diri sendiri. Perjuangan senam pemuda yang mati-matian ini telah membuat sejarah hidup dalam hidup yang tak terlupakan. Terima kasih. Tadi betul-betul mendebarkan sekaligus membanggakan.
Nah, layaknya sebuah gitar yang bukan bisa disebut gitar kalau tidak pernah dimainkan dan diperdengarkan lantunan merdu dari petikannya, begitu juga dengan para pemuda. Bagaimana kita bisa tahu keberanian, kehebatan para pemuda kalau mereka tidak diberikan ruang yang besar, yang luas, sebagaimana yang tadi kita saksikan bersama dan terus dilakukan oleh teman-teman Soka Gakkai Indonesia, bahkan Soka Gakkai dunia. Nah, sebelum kita mengakhiri malam yang indah dan hangat ini, saya mau memohon kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan closing statement yang mudah-mudahan bisa menjadi pemantik semangat dan harapan kita semua bahwa apa yang sudah dimulai oleh para pemuda 92 tahun lalu akan terus dijayakan, digaungkan oleh pemuda-pemuda melalui berbagai kegiatan sebagaimana yang tadi best practice-nya sudah dipertontonkan, dipertunjukkan dengan sangat hebat oleh teman-teman Soka Gakkai. Silakan Pak Sofyan. Baik, terima kasih Ibu. Saya sangat suka dengan sebuah pepatah yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bapak Pramudia Anantatur dalam bukunya mengatakan bahwa makna dari bersatu kita teguh itu adalah menyatukan berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi. Jadi melalui pertunjukan kebudayaan tadi, kata-kata dari Bapak Pramudia menjadi hidup. Ya. Tapi dalam kehidupan nyata, untuk mewujudkan suatu budaya bersatu kita teguh, itu adalah sebuah tantangan yang sangat besar. Ya, artinya kita sesama warga Indonesia menunjukkan sikap solidaritas dan toleransi yang paling tinggi, sehingga bisa mewujudkan kehidupan seimbang, selaras, dan serasi antar sesama. Lalu dari sisi individu juga, namanya manusia pasti menemui berbagai macam cobaan dan kesulitan. Untuk memastikan bahwa kita dapat melampaui keadaan ketika kesulitan-kesulitan itu muncul, kita butuh melatih jiwa diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Soka Gakkai Indonesia sebagai sebuah perkumpulan Buddhis menyediakan berbagai peluang pelatihan untuk tujuan tersebut. Contohnya kegiatan festival kebudayaan tadi. Jadi melalui kegiatan tersebut boleh dikatakan para generasi muda membangun fondasi kebahagiaan dalam kehidupan sendiri dan juga bisa meningkatkan sikap solidaritas dan toleransi terhadap sesama. Ya. Dr. Daisaku Ikeda, Presiden Soka Gakkai International, mengatakan bahwa Indonesia patuh pada suatu filosofi yang sangat membanggakan, yaitu hidup bersama dengan kedamaian dan keharmonisan yang paling tinggi, ya, di bawah bendera Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dan dalam dialog dengan Dr. Daisaku Ikeda, sejarawan dunia Dr. Arnold Toynbee juga sangat menghargai sikap toleransi beragama orang Indonesia. Beliau menggambarkan bahwa apa yang ada di Indonesia itu merupakan suatu model yang dapat mendatangkan kebaikan bagi seluruh dunia. Ya. Jadi contoh melalui kegiatan festival kebudayaan tadi, pemuda-pemudi dari Soka Gakkai Indonesia bersama teman-teman mereka sedang membangun taman-taman yang dipenuhi oleh bunga-bunga indah dari persatuan dan perdamaian dalam keberagaman. Dan kami harap taman-taman perdamaian demikian dapat semakin tersebar luas kemana-mana. Ya. Dan saya sendiri sangat bangga menjadi seorang putra Indonesia. Ya, itu dari saya. Terima kasih Bapak. Tadi luar biasa teman-teman. Kita kadang-kadang terlalu sering melihat kejauhan. Kita sering kali mengagumi
bangsa-bangsa lain yang ternyata kalau tadi dari pernyataan beliau, kita sering lupa. Ada bangsa yang sering kita anggap besar dan keren dan oke, yang sebenarnya mereka latar belakang sejarah sama, wajah sama, makanan sama, tapi yang ada perang terus. Indonesia, lihat. Kami yang di sini saja sudah berbeda, agama berbeda-beda, rasa lidahnya berbeda-beda, pakaian juga begitu beragam. Tapi lihat, kita semua bersatu dalam satu negara yang dinamakan Indonesia. Kita harusnya menjadi orang yang paling bangga dengan kebesaran dan keberagaman yang Indonesia miliki. Terima kasih Pak Sofyan atas inspirasinya. Ibu Eli, silakan closing statement yang mudah-mudahan kembali mengingatkan betapa indahnya menjadi orang Indonesia. Ya, saya juga betul-betul sangat berbangga, bangga sekali dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia, menjadi orang Indonesia, karena kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya, hal yang luar biasa yang tidak dipunyai oleh negara manapun. Jadi negara kita adalah negara yang besar, walaupun sebetulnya kita itu terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai etnis, tapi kita bisa bersatu, hidup rukun dan damai. Dan dalam kerangka hari ini, saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh penonton, seluruh masyarakat Indonesia, sama-sama kita bangkit, kita bersatu membangun negeri kita, Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Dan terakhir saya juga mau sampaikan, saya ingin mengutip ya kata-kata dari Daisaku Ikeda untuk orang-orang muda, karena kali ini kita acara malam ini adalah dalam rangka, bukan dalam rangka, untuk peringatan Hari Sumpah Pemuda. Hari ini ya, hari ini 92 tahun yang lalu para pejuang kita itu sudah membuat satu komitmen, satu sumpah, satu prasetya, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, bertanah air, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ya, jadi satu hal yang saya betul-betul merasakan bahwa kita harus kembali lagi. Ya, jadi jangan sampai kita tercerai-berai. Kita semuanya adalah saudara. Kita semuanya adalah harus merasakan bahwa kita adalah bangsa yang besar. Jangan sampai kita punya semboyan yang begitu hebat yang dibuat oleh pendahulu kita, tapi kita sekarang lupa akan semboyan kita. Ya, terakhir saya juga mau sampaikan kutipan dari Daisaku Ikeda. Ya, saya mengambil kata-kata dari Daisaku Ikeda bahwa orang-orang muda merupakan harta bangsa dan kekayaan dunia masa depan. Meremehkan masa depan generasi muda dan merampas semangat mereka adalah seperti membuang pusaka itu ke dalam lautan. Ya, jadi kita sama-sama ya, kalau saya memang seperti tadi Prof. Ketut sampaikan ya, dulu juga saya juga adalah generasi muda. Ya, jadi yang bagaimana kita yang sekarang ini yang menjadi generasi muda, jangan sampai menyia-nyiakan masa mudanya itu. Harus bikin satu sejarah. Sejarah yang betul-betul bisa diingat ya, bahwa oh ternyata pada masa muda saya ini, saya, karena kalau kita tidak membuat sejarah di masa muda itu merupakan satu kegagalan ya. Jadi ini satu hal, yuk kita sama-sama generasi muda, dan juga untuk generasi seusia saya, kita sama-sama berdampingan, berjalan bersama dengan generasi muda untuk apa? Untuk memajukan negara kita, negara Indonesia yang betul-betul kita banggakan. Dari saya mungkin seperti itu ya. Oh ya, satu lagi Mbak Devi. Tadi sudah melihat ya pertunjukan penampilan dari generasi muda Soka Gakkai Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini saya mau mengajak para generasi muda di luar yang masih belum bergabung dengan Soka Gakkai Indonesia. Prinsipnya Soka Gakkai sangat terbuka. Jadi kami sangat welcome. Siapapun yang mau bergabung dengan Soka Gakkai silakan. Seperti tadi kan Mbak Devi katakan, kegiatan apa yang sampai membuat generasi muda kita ini merasa bernilai gitu ya. Jadi ini salah satunya itu. Kita tadi kita sudah tonton bersama. Melalui kalau kita mau bikin acara besar, pastikan semua bikin latihan, semua berkumpul ya, tanpa
tanpa apa ya, tanpa membedakan oh si latar belakang, tanpa membedakan apa dia kaya atau miskin, dia itu apa cantik atau tidak cantik ya. Jadi semuanya bersatu untuk satu tujuan ya. Tadi seperti dikatakan salah satu penanggung jawab dari penanggung jawab acara tadi Dynamic Dance katakan bahwa prinsipnya mereka itu mau tampil untuk membuat satu suasana yang membuat gembira pada bagi orang lain. Ya, jadi saya harapkan sekali lagi pada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh penonton hari ini, kita sama-sama yuk berjuang. Jangan lagi kita tercerai-berai, kita bersatu, kita sama-sama berjuang untuk membangun negeri kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eli. Teman-teman pemuda, tadi itu ajakan yang luar biasa. Mari kita sambut untuk sama-sama berlomba-lomba mengisi kemerdekaan ini dengan semangat persatuan dalam keberagaman. Ada seorang tokoh yang mengatakan, saya tidak dapat menghentikan burung yang melintas di kepala saya, tapi tentu saja saya bisa menghentikan ketika burung itu ingin bersarang di kepala saya. Bagi para pemuda yang merasa bahwa kalian belum mendapatkan kepercayaan, kalian mendapatkan cemoohan dan sebagainya, ingat jangan biarkan hal tersebut bersarang di kepala kalian. Tunjukkan bahwa kalian siap untuk membentuk sejarah baru negeri ini. Karena menjadi pelaku sejarah tidak harus menunggu menjadi tua. Selamat bagi para pemuda Indonesia, mari kita song-song masa depan bangsa yang lebih indah. Sekian dari kami, kami memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dapat kembali bersama dalam berbagai acara lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.